Siapa yang tidak mengenal sosok Ariel Noah? Vokalis utama dan salah satu pendiri band populer asal Indonesia yang dulu dikenal sebagai Peter Pan dan sekarang dikenal sebagai Noah. Nama sebenarnya Nazril Irham. Selain dikenal memiliki wajah yang rupawan, ia juga memiliki karisma dan suara yang khas. Ariel juga berkontribusi dalam merilis beberapa lagu hits yang sangat populer di Indonesia. Antara lain, Mungkin Nanti, Separuh Aku, dan Ku Katakan Dengan Indah. Berikut 5 fakta menarik tentang Ariel Noah yang jarang orang tahu. 1. Nama asli. Nama asli Ariel adalah Nazril Irham. Ia lahir pada tanggal 16 September tahun 1981 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. 2. Karir musik yang sukses. Ariel telah menjadi salah satu vokalis paling terkenal di Indonesia. Ia terlibat dalam merilis banyak lagu hit selama kariernya, seperti Mungkin Nanti, Separuh Aku, dan Ku Katakan Dengan Indah. 3. Transisi dari Peter Pan ke Noah. Ariel awalnya adalah anggota dari band Peter Pan, yang kemudian berganti nama menjadi Noah pada tahun 2012. Perubahan nama ini tidak mengurangi popularitas band mereka. 4. Kontroversi. Ariel pernah terlibat dalam kontroversi pada tahun 2010 ketika video-video pribadinya tersebar luas di internet. Hal ini membuatnya menjadi berita utama di Indonesia. 5. Aktivitas sosial. Selain berkarir musik, Ariel juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan amal. Ia telah terlibat dalam kampanye-kampanye amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ariel Noah merupakan salah satu ikon musik populer Indonesia yang telah mempengaruhi banyak penggemarnya melalui musiknya dan juga melalui berbagai aktivitas sosialnya. Bagaimana menarik bukan?